هذا إلى معنى ابتدى إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة في الله رحمكم الله، إن شاء الله شيء مني تكن من السكة الواصي نما يكا أبقل من بقي الله سبحانه وتعالى diujung pembahasan awasi ini diterangkan seseorang yang beriman bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang bernama Al-Wasi yang artinya maha luas, luas keilmuannya, luas pembendaharaannya, luas akan kehendak irodahnya, dan luas akan ampunannya. Maka buah keimanan seseorang kepada Al-Wasi ini menuntut agar seseorang memperluas ilmunya, memperluas pengetahuannya, dan menjadikan orang yang al-wasi, punya kehendak, mau memaafkan, siap dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa amanat, ilmu, harta, kedudukan, jabatan, sehingga semua itu difungsikan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara seseorang untuk memperluas ilmu sehingga menjadi abdul wasit, yang pertama adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Karena orang yang ingat kepada Allah, dia akan senantiasa bersama Allah dimanapun, kapanpun dia berada. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, mencintai zuriat atau keturunan keluarga Rasulullah SAW. Kemudian bergaul dan cinta kepada orang yang berilmu, yang saleh, para ulama, yang dikenal dengan suhbatul ma'as-salihin. Jadi siapa teman bergaul kita, siapa teman bisnis kita, teman duduk, kalau mereka orang-orang yang soleh, insyaAllah kehidupan kita akan luas, kehidupan kita akan semakin baik, karena mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, akan menjadikan kita orang yang punya pemahaman yang sama dengan mereka. Jadi yang pertama, zikir, ingat kepada Allah. Karena orang yang ingat kepada Allah, dia diingat oleh Allah. Fadhkuruni udhkurkum. Seberapa banyak kita mengingat Allah, sebanyak itu pula kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat dan baca Quran. Nanti antara ayat-ayat yang menerangkan tentang Al-Quran, di antaranya surat Al-Isra surat 17 ayatnya 107, 108, 109. Panjang, ini bisa dibuka di rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza tutla 'alaihim yakhruna lil adqan سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبطال بيكون ونزيدهم خشوعا. Artinya sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, siapa mereka? Orang-orang sebelum kita. Apabila Al-Quran dibaca kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil mereka bersujud. Ya, orang-orang dulu kalau mendengar ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, meletakkan kakinya sujud kepada Allah. Min qablihi tutla 'alaihim yakhruna lil adqan sujada, memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain
Innamal mu'minu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatu syahadatu imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun insyaallah al-anfal. Nah, itulah gambaran orang-orang yang al-wasik, sehingga mereka tidak hanya ketika Quran dibaca tapi mereka memahami. Tugas kita lima. Yang pertama, Quran dibaca, kemudian kita tadabbur, dipahami, dimengerti artinya. Yang ketiga, diamalkan. Yang keempat, sabar, karena isinya perintah dan larangan. Yang kelima, didakwahkan. Nah, mengajak kepada orang ini tidak perlu pakai ilmu, tidak usah alim-alim. Kalau dia orang istiqomah, dia ajak, itu bagian dakwah. Terlebih lagi kalau dia punya ilmu, ajak kebaikan dengan ilmu menyampaikan. Jadi dakwah tidak harus karena kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak. Man jala ala khairin kafa'ini, siapa orang yang mengajak kebaikan maka dia mendapat kebaikan, sama seperti apabila orang yang diajak itu melakukan kebaikan. Ayat yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sumad, banyak ayat beberapa aja yang terkait dengan luasnya seseorang ketika dia mau baca Quran. Karena afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, kata Nabi, seutama-utama ibadah hambaku adalah umatku adalah membaca Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniyan taqsha'iruna minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum thumma dari judul-judul wakuduhum ila zikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa lagi, yang berulang-ulang, maka gemetar karenanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang hatinya di waktu mereka mengingat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi tatma'innil qulub. Orang yang rajin baca Quran, alim, apalagi dia bisa menguasai, mengerti dan mengamalkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat berikutnya mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi Al-Isra' 9 kalau masalah. Nah, itulah ayat-ayat yang menantang, yang menunjukkan tentang betapa kita harus meluaskan pengetahuan kita dengan cara sedikit kepada Allah, bersolat kepada Nabi, baca Quran, mencintai warga Nabi, karena mereka termasuk tiga di antara warisan yang ditinggalkan. Tidak aku tinggalkan kepadamu yang kamu insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah wa sunnati wa itrati. Selama ini yang kita pahami dua, Quran dan hadis, hadis. Tapi ada hadis lain, wa itrati, yakni keluarga beliau salam, dan rumah orang-orang soleh, orang-orang yang alim, al-ulama warasatul anbiya. Ini yang menjadikan kita orang yang akan menjadi orang yang luas dengan keilmuan, karena tidak diangkat derajat orang itu kecuali dengan sebab ilmunya. Adapun memperluas akhlak, ada dua, ilmunya sama akhlaknya. Adapun memperluas akhlak dan mendapatkan ampunan dan Allah itu luas, luas ilmunya, luas kehendaknya, luas perbendaharaannya, luas ampunannya. Kemudian adapun memperluas akhlak atau ampunan, yaitu janganlah picik atau sempit baik pikiran maupun dada ketika menghadapi hal-hal yang kurang berkenan. Nah, kita ini jadilah orang yang bisa merespon sesuatu, menjadi orang yang bisa menanggapi situasi keadaan, tidak menghadapi kemungkaran dengan cara yang bukan, tidak boleh begitu. Jadi kalau jangan picik, baik saja siapapun yang kita hadapi, sudah ada rambu-rambunya kok, tegas dengan mereka, ruhamah, kasih sayang dengan sesamanya. Ini ajaran. Dan Nabi contohnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَالْفَضْلَ بَلْضَرْبِ نَفْتُ إِلَيْهِ. Seperti itu, Al-Imran
152 ayat. Nah, ini adalah usaha-usaha kita untuk memperluas baik ilmu kita semuanya. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif dilempari dengan batu sehingga berlumur dan akhirnya malaikat yang melihat kejadian itu meminta kepada Nabi, datang kepada Nabi untuk mengangkat gunung Taif dan kemudian akan ditimpahkan kepada mereka orang-orang yang jadi Nabi. Tapi Nabi melarang, Nabi memaafkan, Raufur Rahim, kasih sayang. Nabi mengatakan jangan. Kata Rasulullah, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini karena mereka belum tahu, tidak tahu sama Allah, tidak tahu sama Nabi. Kalau orang sekarang kan sampai tidak tahu siapa saya, lupa sama diri dia, saya ini hamil, saya ini orang kaya, saya ini orang alim, ulama, musuh kedajian, apa ini. Nabi mendoakan Allah mahdikon fa'inna Allah ya'lamun, ya Allah kasih petunjuk, karena orang ini tidak ngerti sama kamu ya Allah, bukan tidak ngerti sama Nabi. Ampunan yang diberikan Rasulullah, maaf yang Rasul berikan, ini bukan hanya kepada orang-orang dekat dari keluarga, melainkan juga kepada orang-orang yang musyrik beliau. Nah, Nabi ampunannya luas, dan kita juga bisa menyikapi nama ini menjadi buah keimanan sehingga tidak tertutup kemungkinan kita untuk menjadi orang yang luas, luas ilmunya, luas segala-galanya. Hadirin rahimakumullah, di samping kitab ini Habib menambahkan menutup al-wasi, untuk supaya orang itu luas ilmunya segala-galanya, maka yang pertama rajin baca dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering dilupakan, diabaikan, padahal baca itu manfaatnya gede sekali. Udah jarang anak-anak kita, Pak, kasihan, Pak, ajarkan mereka, orang yang punya keinginan hobi baca, karena baca itu akan membuka wawasan pemahaman yang luas dan membuka kehidupan dan menjadikan kesempatan hidupnya jauh lebih luas untuk memahami segala-galanya. Menganjurkan baca, dan bahkan mereka harus hidup dengan membaca. Orang Yahudi itu, Pak, itu menjadikan membaca itu satu syarat begitu. Jadi kaum Yahudi itu mereka adalah orang yang kecerdasannya, yang keilmuannya luar biasa. Itu semua didapat karena membaca. Terlepas dari nanti mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui. Karena Yahudi kan terkenal alim segala macam. Jadi memiliki kecerdasan melalui membaca, samping tadi zikir, baca Quran, sholawat, membaca, semua keilmuan kita. Yang kedua, mampu mendengarkan dengan baik. Ini hal yang sangat penting juga, mau mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mau merespon kebaikan-kebaikan, dengan begitu akan menjadi luas sehingga punya wawasan, punya daya pikir, dia bisa menemukan sesuatu dari apa yang dia dengarkan, menambah pengetahuannya. Yang ketiga adalah terus ini, musyawarah, diskusi, saling bertanya, ini bagian daripada memperluas daripada pengetahuannya. Jadi selain membaca dan selain mendengarkan, kemudian pengetahuan yang dia dapat itu cara mengasahnya adalah dengan berdiskusi, dan ini dapat secara efektif agar ini menambah daya ingat, kemampuan, dan menjadi al-wasiq. Wallahu a'lam, ini nama al-wasiq mengakhiri keterangan, memang tidak sedikit. Insyaallah kita ketemu hari Senin akan datang dengan Al-Hakim. Ada waktu saya bagi dua, sedikit aja sama kalau ada pertanyaan nanti. Al-Hakim adalah nama Allah yang ke-47. Al-Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmah atau yang maha bijaksana. Nah,
setelah al-wasit dan ilmunya, lalu Allah hikmah, artinya bijaksana. Hikmah adalah satu ibarat dari kesempurnaan ilmunya Allah dan kebagusan Allah, keindahan Allah, perbuatan Allah, dan kemantapan pada semua afal yang Allah perbuat. Al-Quran menyebutkan وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ حَكِيمُ الْخَبِيرُ, artinya dia adalah Allah yang maha perkasa di atas hamba-hambanya, dan dia pula Allah maha bijaksana, bijaksana lagi maha mengetahui. Ini aja, insyaAllah kita teruskan hari Senin dengan Al-Hakim. InsyaAllah kita sempurnakan dengan keterangan lain di samping menerangkan tentang ayat yang saya sampaikan. Wallahu a'lam, ini aja, terima kasih materinya. Mohon maaf, silakan.